Menyambut Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli mendatang, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menggelar pawai wanita berkebaya pada Minggu pagi. Partisipan pawai budaya wanita berkebaya hari ini memenuhi wilayah Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Seluruh partisipan wanita diwajibkan mengenakan kebaya dan rangkaian acara juga disertai dengan penampilan kebudayaan mulai dari tarian, kemudian juga penampilan alat musik angklung hingga senam olahraga. Ketua Umum KOWANI Giwo Ridwianto Wiyogo berpesan bahwa setiap wanita di Indonesia harus bangga dengan budaya pakaian batik dan menekankan pentingnya pakaian tradisional tersebut juga menjadi busana setiap hari. Kebaya merupakan identitas dari bangsa Indonesia yang telah diakui dunia dan diharapkan akan terus dipertahankan oleh generasi muda jadi, selanjutnya. Kebaya nggak cuma hari ini ya. Sampai penarian rejang selesai berprosesi, ibu-ibu. Ini kita mengundang para wanita Indonesia mengenakan kebaya untuk berpoco-poco bersama, untuk olahraga bersama. Jadi menunjukkan bahwa kita mengenakan kebaya bisa melakukan segala macam aktivitas. Dan juga pada hari ini di mana ada 5.000 perempuan Indonesia yang sebenarnya target kami hanya 2.000, tetapi ternyata antusiasnya luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.